21 kambing di Malang mati misterius diduga digigit vampir dog. Dikutip dari detiknews.com, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyebut kambing milik warga di Dusun Ketangi, Desa Tegal Gondo, Karangploso mati akibat diserang hewan buas. Hasil diagnosa di lapangan, kambing digigit hewan buas, ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Sujono. Hewan buas diduga menyerupai anjing atau biasa dikenal dengan vampire dog, anjing yang hanya menyukai atau menghisap darah hewan. Kita duga jenisnya vampire dog, hewan buas mirip anjing yang hanya menghisap darah, makanya semua daging ternak tidak dimakan, ujar Sujono. Dia menyebut serangan hewan buas yang terjadi hampir sama dengan peristiwa di Probolinggo beberapa waktu lalu. Hewan ternak warga ditemukan mati, diduga karena gigitan hewan buas. Sama dengan Probolinggo kemarin, kambing mati karena gigitan hewan buas. Pihaknya berharap pemerintah desa aktif menggerakkan warga untuk mengantisipasi serangan hewan buas. Kegiatan di malam dimungkinkan bisa menggagalkan hewan buas kembali menyerang ternak warga. Aparat desa harus aktif mengajak warga menangkal serangan terjadi kembali, sementara hanya itu yang bisa dilakukan. Seperti diberitakan, dua hari ini kambing milik warga Dusun Ketangi, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ditemukan mati dengan luka pada leher serta bagian perut. Tercatat sudah 21 kambing mati serta 3 luka dengan tempat gigitan yang sama.